tapi kamu pasti nggak tahu deh pertanyaan aku ini. Kamu tahu nggak bedanya kolam renang sama kamu? Enggak, emang bedanya apa ya? Kamu nggak tahu? Kalau kolam renang itu bikin basah. Nah kalau kamu bikin aku jatuh cinta. Aku juga ada nih satu nih. Kamu ada juga apa? Ada dong. Kamu tahu nggak kenapa aku milih jadi atlet renang? Kenapa emangnya? Supaya aku bisa menyelamai hati kamu. Tadi Glenn ngerayu aku. Tukang cireng cemburu. Ya udah, sekarang gimana kalau kamu ajarin aku berenang dong? Biar kita berdua bisa sama-sama mengarungi lautan hatimu. Lagi senengin banget. Apa tuh? Nggak tahu ya? Nggak tahu. Glendota nama kamu. Kamu jangan mau. Kalau aku senengnya juga Glenn. Glenn apa? Glenn Victor, yaitu kamu. Kamega mau kenal sama Glenn sih? Iya, ini kayak Barbie sama Ken ya. Ini aku kan Barbie-nya. Iya Barbie yang suka ada lilinnya. Tapi bener kan kamu Glenn Victor, atlet renang itu kan? Iya betul. Ah, tepuk tangan. Iya, ini Glenn Victor atlet renang. Iya. Kenalin, pacarnya. Macem-macem, gaya kupu-kupu, gaya bebas. Lah kamu kan gaya lumut di pinggir doang. Tapi ya, kok kenal sih sama Glenn? Ya iyalah, siapa yang gak kenal sama Glenn Victor? Ini tuh atlet renang Indonesia yang ngehits banget di sosmed. Iya, bener banget. Glenn ini kan atlet zaman now. Aku aja tadi tertarik banget pengen bisa renang. Gara-gara sering lihat sosmednya kamu, Glenn. Oh iya. Kamu kan atlet, tapi kok kamu masih sempet sih main sosmed? Ya, soalnya buat aku, sosmed itu penting banget. Soalnya kita bisa interaksi sama orang-orang yang kita kenal. Terus. Ya, terus kita juga bisa apa? Untuk mempromosiin event-event yang bakal ada ke depannya. Oh iya benar-benar. Jadi bisa juga nyampein hal-hal positif ya ke masyarakat, ke fans-fans kamu ya. Betul, ya. Wow. Kalau misalnya kayak promosiin olahraga yang kamu geluti ke pengguna sosmed juga gitu ya? Iya. Soalnya untuk mendukung masyarakat Indonesia juga teman-teman semua untuk mendukung Asian Games 2018 nanti. Waduh, bahaya nih. bener banget tuh. Jadi kan mereka juga tahu ya apa aja aktivitas seorang atlet renang kayak gimana. Terus kalau misalnya ada event-event renang yang lagi berlangsung ya. Kan ini kan Asian Games 2018. Ya. Sekarang udah mulai latihan-latihan belum? Udah sih, mulai dikit-dikit maintain aja. Oh, maintain. Sama kayak hubungan kita di maintain aja. Yeah. Asian Games 2018 yang ke-18. Betul. Yeay. Makanya ya, nih kita harus gencar promosiin di sosmed kalau kita ini akan menjadi tuan rumah Asian Games yang ke-18 yang akan dimulai tanggal 18 Agustus 2018 di Jakarta dan juga Palembang. Dan juga fans yang kepo sama persiapan Asian Games ke-18
Tinggal buka aja sosmednya, karena ada Instagram, Facebook, Twitter, sampai websitenya. Pokoknya lengkap deh. Nih, betul. Nih, di sini. Eh, kamu... Yaudah kita foto bareng, foto bareng yuk. Kita mau upload nih di sosmed. Yuk. Kamu dong tolong pegangin. Okay. Yuk fotoin ya. Di depan situ kan ada kali, anterin kita yuk, kita menyenangkan yuk.